Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukrulillah Pemirsa dimanapun anda berada Pecinta Metro TV, pencinta acara Asmaul Husna Jumpa lagi bersama kami keluarga Taufik Rahman Dalam keadaan sehat walafiat Biru-biru kita ya Nah pemirsa kita akan membahas Yang tadi dibicarakan oleh Abi Bahwa kita nggak boleh sembarangan menceritakan uh, amanah atau rahasia orang lain yeah. kepada yang lainnya kalau memang itu nggak boleh diceritain lagi gitu yeah. kan ini hanya kepada yang bersangkutan saja yang 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 dipercaya untuk menjaga amanah ini. Oke okay, kak kita bahas ini ya. Nah, kali ini, Bunda, berarti kalau perihal berarti menjaga titipan amanah cerita, ya, dari orang yang menyampaikan cerita itu, kita harus bisa menjaganya. Nah, berarti Al-Mukmin, Al-Mukmin, ya, salah satu Asmaul Husna yang wajib juga kita ketahui dan boleh kita membaca untuk berdoa kepada Allah, yaitu Al-Mukmin. Nah, ini berasal dari akar kata Aminah. Ya. Yang berarti memberikan keamanan. keamanan, rasa nyaman. Memberikan kenyamanan. Uh -huh. Nah, kalau tadi Kakak cerita seperti itu makanya habis singgung memang kayaknya itu lagi cerita ada pesan ya, uh -huh. ada abis. berarti Kakak lupa. Nah, nah, istighfar istighfar untung ya. Uh -huh. Nanti minta maaf sama Kaeccak. Nah, ini pernah bun dialami uh -huh. oleh Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Uh -huh. Abi ini jadi tertarik pengen baca kosidanya walaupun enggak banyak. Uh -huh. سأدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاتمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاتمة الزهراء سيدتنا فاطمة الزهراء di mana di saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayahandanya sakit yang memang sakit ini menjadi penyebab pun akhirnya Rasulullah tutup mata datanglah putri tercintanya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dari sekian yang ada di sekian Rasulullah begitu Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra datang dia langsung diminta Rasulullah untuk mendekat ke Rasulullah Rasulullah membisikkan sesuatu ke telinga Sayyidina Fatimah az Mendengar bisikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini tiba-tiba Siti Fatimah menangis. Dengan penuh ya kesedihan, dengan penuh tersendu-sendu nangis Siti Fatimah. Lantas dibisikan lagi oleh ayahandanya yaitu baginda Rasulullah, SAW, ternyata setelah dibisikan Kaget juga yang lain. Ternyata Siti Fatimah bukan menangis. Yang kedua malah terlihat tertawa yang gembira. Lihat kak Siti Fatimah nih. Begitu selesai untuk pamitan dari rumah ayahandanya Ada yang kepo. Kayak tadi bunda kepo. Tuh. Padahal yang nanya bukan siapa-siapa. Istri. Istri daripada bagi Rasul. Siti Aisyah bertanya. Ya Fatimah Tadi ayah anda kamu Membisikkan apa mm. Tidak aku tidak bisa menceritakan Kepada kamu mm. Tapi akhirnya disampaikan gak Ya akhirnya mm. disampaikan mm. Karena memang Rasulullah Minta kalau aku sudah ada-ada Silahkan ceritakan mm. Nah baru diceritakan sesuai dengan amanah Yang dititipkan kepada Yang menyampaikan mm. Pertama kenapa aku menangis karena baginda Rasulullah membisikkan kepadaku, wahai putriku, di tahun ini malaikat Jibril agak berbeda menyetorkan hafalan Qurannya, hmm. membacakan Qur'an sampai setahun dua kali. Insya Allah malaikat masih setoran Quran. Ya, ya? Hmm. di sini menunjukkan buat kita, yuk kalau Rasulullah yang sudah hafal Qur'an, malaikat Jibril yang jelas sudah tidak berdosa masih baca Qur'an, masih. apalagi kita. Nah, yang kedua, mohon maaf, bisikan itu dan dia menangis dan mengabarkan, "Wahai putriku, setelah ini nggak akan lama lagi, di mana ayahanda kamu akan meninggalkan kamu dan semuanya. Hmm. Makanya aku menangis karena ayahandaku akan wafat." Dan kenapa yang kedua aku tertawa? Yang kedua, beliau informasikan, "Kamulah orang yang terdekat." setelah ayahanda kamu meninggal ya akan menyusul berikutnya Masya Allah. itu berita itu membuat Siti Fatimah tertawa ya saking cintanya kepada Rasulullah ya. ingin cepat-cepat berjumpa karena kembali karena juga pemirsa buat orang beriman hmm. yang selalu menjunjung tinggi nama al mumin hmm. ya di menantar prakteknya kayak gimana ...kematian bukan hal yang ditakutkan. Ya, tapi dirindukan. Ya. Nah, itulah Siti Fatimah Yang kedua, kenapa dia tertawa lagi? Dan dapat kabar daripada ayahandanya. Nanti Yaumil kiamah, kamulah putri pertama. ...yang akan menyusulku untuk membawa rombongan keluarga kamu untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Ya Allah, semoga kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sifat dari Allah tersebut, Al-Mu'min ya. Ketika orang itu uh, menceritakan masalahnya kepada kita, berarti dia percaya Betul, kepada kita ya kan. Si Akhirnya lega hmm. masalahnya itu akan bebannya dalam hatinya itu berkurang walaupun curhat yang utama tetap kepada Allah Subhanahu wa ya. taala ya. Tetapi kita adalah makhluk sosial, manusia biasa yang butuh untuk sering sharing. sharing. Medcom.id, a part of Media Group Network.